Selamat siang, selamat sore teman-teman dari Pool ALS Kota Medan. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Udin dan Pak John. Bang Saktar, lambaikanlah tangan bang. Sama Bang Saktar juga di ALS Nopin 270. Jadi saat ini tadi ada Pak Udin, Pak John, teman-teman yang menghubungi aku. Katanya mau ngasihkan sedikit dari rezeki mereka gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi karena pas dibilangnya Jumat berkah. Alhamdulillah. Jadi aku kejarkan tadi baru nyampe dari Tarutung langsung ke sini. Iya. Ya dari Tarutung baru jalan-jalan dua hari yang berangkat hari Rabu malam berangkat. Makanya kemarin enggak main ke Mabes. Jadi karena duit orang takut aku megangnya. Nah, ini untuk Pak Udin. Ada 4 bungkus rokok dari Bang Fendi Si Hombing. Nah, dari Jogja. Diterima ya Pak Udin ya. Ya, jadi 4 bungkus rokok dari Bang Fendi Si Hombing dari Jogja. Untuk Pak John ada uang 150 dari Bang Huta Suhud di Bangko Pak John. Ah, mohon diterima Pak John. Terima kasih banyak. Nah, dihitung dulu Pak John nanti. Ya. Oke. Okay. Semoga diberi kita kelancaran dan rezeki. Amin. Semua urusan kita ini Oras. Nah, untuk Pak Udin ada yang memberikan donasi juga sebanyak 6 orang Pak Udin. Katanya untuk membantu Pak Udin sekalian untuk hadiah untuk calon anak Pak Udin. Nah, jadi nanti untuk beli-beli perlengkapan kelahirannya, beli-beli susunya Pak Udin. Ada dari Bang Huta Suhud juga dari Bangko itu 150.000. Dari fans Pak Udin dari Jakarta 200.000. Dari Bang Fandi Si Hombing yang ngasih rokok itu Pak Udin 300.000. Tambahannya, jadi dari hamba Allah dari Bogor 50.000, dari Bang Hasibuan dari Sidempuan 50.000, dan dari Pak Edi di Bandung 300.000. Jadi totalnya 600, 800, 1.050. Jadi totalnya 1.050 ya Pak Udin. Nah, bentar dulu Pak Udin. Nah, ini Pak Udin, totalnya 1.050.000. Mohon dihitung dulu Pak Udin. Nanti mana tahu terselip di tanganku kan. Biar ada juga bukti untuk teman-teman. Ya, pas. Pas Pak Udin. 1.050.000. Ada yang mau sampaikan Pak Udin? Ya. Saya berterima kasih dengan siapa? Ada semua. Ya, ada 6 orang tadi Pak Udin. Saya berterima kasih semuanya. Dan semoga duit yang saya terima jadi berkah. Amin. Terus ada yang nanya Pak Udin, belum ada kepastian bawa Nopin berapa Pak Udin? Belum ada sama sekali. Terus tadi ada yang ngasih saran, katanya di Raja Wali lagi butuhkan supir 2 Pak Udin. Raja Wali. RCT. Raja Wali Medan Tanjung Balai. Oh. Terus di Simpati Star juga mereka juga butuh supir 2. Ya, mana tahu Pak Udin mau mencoba ke sana kan? Ya, mengisi kekosongan. Tadi ini ada juga infonya apa, Bang John? Oh, ada tadi infonya ada juga bawa travel katanya. Ah. Bawa travel dari mana ke mana Pak John? Ditunggu dulu apa aja balasannya di sini. Oh. Kita kan kasihan juga cari juga kerjaan. Iya. Gitu. Kalau ya. Walaupun kita susah begini namanya sama-sama susah. Iya. Harus saling bantu. Iya, Pak John. Kita juga susah, dia juga susah. Sama-sama manusia saling bantu ya, Pak John. Kita semua saling bantu. Ya. Dalam susah bukan kita aja. Kalau bisa kita bantu semua orang pun bisa bantu. Iya, pas. Ya. Jadi Pak Udin kalau ke bus lain belum bisa ya, Pak Udin? Bisa. Masih tetap di ALS. Ya.
Nah, jadi buat teman-teman yang merekomendasikan ke bus lain belum bisa. Terus ada yang nanya Pak Udin, kenapa nggak sama Bang Rizky? Sama si Rizky lah kan beda. Nah, beda. Dia kan bosnya yang ngajak ke situ. Oh, kan? Berarti beda toke ya Pak Udin? Toke. Nah, beda toke. Jadi ya, teman-teman, Pak Udin dan Bang Rizky, yang mobil yang dibawa Bang Rizky sekarang 081, itu beda toke ya Pak Udin? Ya, satu bos sama 221 itu. Ah, jadi satu bos sama 221 Pak Samsul. Terus ada yang bilang juga Pak Udin, ada yang menghubungi Pak Udin tapi nggak dibalas. Yang di mana itu? Ah, berarti teman-teman ada yang mengada-ngada berarti Pak Udin. Karena buktinya kalau saya menghubungi Pak Udin pasti dibalas kan Pak Udin? Iya. Nah, lewat WA. Iya, katanya lewat WA Pak Udin. Pertama, tengok dulu HP-mu. Mm-hmm. Ada juga di sini. Iya. Oh yaudah, nanti aja Pak, nanti aja Pak Udin di rumah. Mana tahu teman-teman itu ada yang mau memberikan yang lain kan. Oh iya, iya. Jadi tadi sudah saya serah terimakan teman-teman kepada Pak Udin 1.050.000 ya Pak Udin ya. Dan Pak John 150.000 serta 4 bungkus rokok Surya ya. Pas itu kan Pak Udin? Karena saya nggak merokok Pak Udin, jadi nggak tahu merek rokok. jadi tadi disuruh belikan aja, belikan 4 bungkus rokok katanya. Nah, saya belikan aja. Nah, jadi teman-teman, beginilah keseharian. Pak John gimana 270 Pak John? Belum tahu Pak John ya, masih ada kerusakan yang lain Pak John ya. Pasti apa. Karena sudah banyak yang merindukan Pak John. Ya juga kita rindu. Itu juga rindu. Sedang berusaha biar cepatlah perbaikannya ya, Pak John ya. Berusaha terus kita tiap ya, hari. Ya, oke Pak John. Nah, ini teman-teman. Siapa namanya? Lupa aku Pak Udin siapa namanya. Pokoknya ada yang bilang dia menghubungi Pak Udin tapi enggak dibalas katanya. Lewat WA atau apa? Iya, lewat WA katanya Pak Udin. Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti mungkin salah nomor mungkin dia Pak Udin. Iya. Nah, salah nomor. Ini aku balas semua di sini. Kalau bisa ulangi lagi nomor Pak Udin, Udin. 0853 800 27 345. Nah, jadi teman-teman, untuk yang mau mengirimkan lagi silahkan. Tapi untuk satu minggu ke depan saya lagi di Kota Padang. Pak John suka Sanjay ya Pak John? Suka kalau ada yang belikan. Oh, ada yang belikan. Oke, nanti saya bawakan Pak John. Pak Udin suka? Oke. Bang Mirwansa gimana Bang? Oh, mantap. Yang penting Bang ada nanti di jalan. Oke, jadi teman-teman, terima kasih untuk yang sudah memberikan sebagian dari rezekinya. Semoga ditambah lagi rezekinya. Amin. 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 Oke. Jadi teman-teman, semua donasi yang saya terima per hari ini total jumlahnya 1.200.000, 1.050.000 untuk Pak Udin dan 150.000 untuk Pak John, serta 4 bungkus rokok untuk Pak Udin sudah saya berikan, sudah saya serah terimakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdonasi pada Jumat Berkah kali ini. Semoga rezekinya bertambah banyak, bertambah berlimpah. Sebentar lagi kita akan liput bagaimana pemberangkatan dari ALS 081 Bang Rizky, dan juga akan memberikan 4 bungkus rokok kepada Bang Rizky, pemberian dari Bang Fendi Sihombing dari Kota Jogja. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dari samping bus ALS 270, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Jika suka, tekan tombol like dan jangan lupa share serta jangan lupa subscribe. Terima kasih.